yang pastinya ingin memulakan saingan dalam separuh masa yang pertama. Jadi baik, kita akan terus bersama dengan Imamat Noor untuk memberikan gambaran yang terkini. Silakan Izwan. Baik, terima kasih Azlan dan juga Zaki. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia saudara dari Stadium Negeri di Kuching. Secara secara langsung kami bawakan kepada anda perlawanan akhir penentuan pingat emas untuk ibu segala pingat bagi saingan sukan bola sepak termasya sukan Malaysia edisi ke-18. Pertemuan di antara pasukan wilayah persekutuan yang turut berdepan dengan juara bertahan Perak yang juga merupakan pemenang pingat emas 2 tahun lalu di Temasya Sukan Malaysia di Perlis. Sambil itu, inilah dia kesebelasan utama yang diturunkan oleh kedua-dua pasukan dengan wilayah persekutuan mengekalkan hampir sebahagian besar para pemain untuk pasukan Perak. 45 minit yang pertama dimulakan dengan Perak turun jersi kuning hitam mereka sambil wilayah persekutuan dengan jersi biru putih dengan menyaksikan rekod pertemuan di Temasya Sukan Malaysia di antara kedua-dua pasukan sejak 2010, tiga pertemuan, dua daripadanya menjadi milik pasukan Perak. Pertemuan pada 2010 di Melaka, di Perak cuba untuk mengatur rasakan dua pemain penyerang Haris Rosli antara yang disandarkan dan kini mereka cuba masuk dalam kawasan penalti. Peluang untuk pasukan Perak hampir-hampir saja di awal 5 minit yang pertama. Satu lambungan yang dilakukan oleh Amir Wai. Pemain yang beraksi di bahagian sayap kanan untuk Perak berjaya menewaskan Kalamullah Al-Hafiz, tapi bola tidak menggegar jaring lawan. Sebaliknya hanya singgah wilayah persekutuan melakukan asakan. Pergerakan saf disekat oleh Azim Mansor. Kembali semula untuk Safwan. Satu hantaran lintang cantik. Hampir-hampir tidak ada pemain yang mengawal pergerakan Haziron Cihamid. Dia datang dari belakang. Kita perhatikan pemain jersey nombor 9 Amir Wai hanya mematikan saja. Laman sendiri dan juga 2010. Dalam temasya di Melaka. Perak kini mengasak satu tarukan dah peluang. Tidak offside. Jaringan yang pertama untuk pasukan Perak. Menerusi Haris Rosli pada minit ke-19. Perak di depan. Melonjak kegembiraan para pemain pasukan Perak. Termasuklah Abu Bakar Fazim yang kecewa pada tahun 2012. Jadi Haris Rosli sekali lagi meletakkan namanya selaku penjaring. Sepakan percuma yang jauh dilakukan di situ. Kemudian dia tandukan dan menanti di hadapan pigol adalah Haris Rosli untuk meletakkan Perak di depan 1-0. Pada minit ke-19. Jaringan yang ketiga untuk Haris dalam Temasya Sukan Malaysia kali ini. Dia membalas. Perak diasak ke kali ini. Satu kawalan yang baik. Sambil itu ada tindakan kurang senang kita perhatikan. Inilah yang kita tidak mahu saksikan kerana dalam berapa perlawanan di Sukma ini, berapa pergaduhan kecil juga berlaku. Mereka masih muda, perlu bijak dalam mengawal emosi. Penyerang tunggal untuk wilayah persekutuan, Arif Anwar. Kita perhatikan pergerutan di antara Arif dan juga Azim Mansor. Ada reaksi daripada ini satu lagi sepakan percuma yang akan dilakukan oleh Muhammad Syazwan. Terus lambungan dilakukan ke dalam kawasan penalti. Satu taknukan, situasi yang hampir sama ya, dengan kali ini Adi Syafiq menjadi target man. Terusi sepakan cuma yang dilakukan oleh Muhammad Syazwan, pemain yang berasal di barisan pertahanan. Lambungan jauh dari Syazwan, kemudiannya tandukan
tidak tepat menuju ke sasaran dilakukan daripada Aidil Syafiq. Fadil Idris kapten untuk Perak. Antara pemain yang berhasil di perlawanan akhir 2 tahun lalu. Satu lagi percubaan liar yang dilakukan kali ini dari Haris Rosli. Kerana Syazwan sebelum itu, kemudiannya Karir Anwar. Dan kini pemain yang ketiga, lambungan tinggi telah berjaya dikeluarkan untuk sepakan juru Faizwan Nur Rahim menghidu bahaya yang datang. Kerana di belakangnya ada seorang pemain wilayah persekutuan menanti, itu Azirun Cik Hamid. Kini wilayah memiliki sepakan penjuru. Sepakannya akan dilakukan oleh Azri Zulkifli. Azrin Rosli antara yang berada dalam kawasan penalti. Semua terlepas. Kembali semula lambungan dan percubaan dilakukan di situ oleh Azrin. Pemain tengah mengingatkan rakan-rakan untuk lebih bersedia menanti siapkan penjuru yang pertama untuk pasukan Perak. Dari Azim Mansur, Aidil Syafiq antara pemain yang perlu diberikan perhatian. Sekali lagi Fapus dicari. Satu tandukan peluang untuk Perak, tetapi tiupan whistle sudah pun dibunyikan. Ada tolakan yang dilakukan oleh Aidil Syafiq. Dia dipersalahkan. Perhatikan sekali lagi sukan penjuru Azim Mansur mencari Muhammad Syazwan yang berada di Fapus. Kemudiannya bola cuba disambut di situ oleh Anisha yang turakan menanti sebarang kemungkinan. Tak lepas sepakan yang dilakukan oleh Faizwan. Masih lagi ada peluang untuk Perak. Berjaya disekat di situ. Oleh Azri Zulkifli. Begitu juga dengan Ali Imran yang berada di sana. Usia 21 tahun. Dia beraksi untuk pasukan PKNP. Wilayah Persekutuan bersedia untuk melakukan lontaran jauh. Terus ke dalam kawasan penalti. Peluang untuk wilayah. Tampana yang pertama kurang kemas daripada Azri Zulkifli. Nasikan dia terlepas peluang untuk mencari sesuatu. 24 ini pergerakan yang cuba diatur oleh wilayah Persekutuan. Tetapi Zani Saleh berada di sana. Karir Anwar mengejar. Tolakan daripada Karir. Bila melepaskan Amirul Wa'i. Dia pengurus pada masa yang pertama ini. Masih lagi Amirul. Ada tackle dari belakang. Tetapi permainan diteruskan. Tackle bersih. Pada pandangan Hasrul Muhammad Amir. Kita perhatikan sekali lagi dari Amirul Wa'i. Dikejar oleh Ali Imran. Kemudiannya satu tackle daripada Ali yang menyekat pergerakan dari fair play dari Perak. Kini tumpuan terarah kepada Muhammad Hasrul Ma'amir. Dan tiupan whistle dibunyikan oleh pengarah perlawanan untuk menamatkan aksi di separuh masa yang pertama. Perlawanan akhir penentuan pingat emas untuk cara bola sepak bagi temasya Suka Malaysia edisi ke-18 Sarawak 2016. Pertemuan di antara pasukan di wilayah Persekutuan dan juga pasukan Perak secara keseluruhannya. Aksi seimbang dipamerkan oleh kedua pasukan. Tetapi Perak memiliki beberapa peluang terbaik untuk mencipta jaringan. Dan akhirnya pada minit ke-19, Haris Roslan berjaya untuk menggegarkan jaring lawan untuk memberikan kelebihan kepada juara bertahan ini, Perak. Dengan kedudukan di separuh masa yang pertama, menyaksikan wilayah Persekutuan 0, Perak 1.
Kita kembali semula ke Stadium Negeri di Kuching Sarawak ini untuk aksi separuh masa yang kedua. Perlawanan penentuan pingat emas, pingat yang terakhir dalam Temasya Sukan Malaysia edisi yang ke-18 ini. Dengan kedudukan pingat secara keseluruhannya untuk setakat ini, menyaksikan wilayah persekutuan di tempat yang keempat dengan 40 pingat emas. Sambil itu Perak di bawah kontin Kedah dengan 11 pingat emas. Jadi ada pergantian pemain yang dilakukan seperti mana yang telah saya katakan di separuh masa yang pertama tadi. Antara pilihan terbaik yang ada untuk Sulaiman Hussein adalah meletakkan ataupun memasukkan Safiq Rizwan, pemain yang membawa pasukan ini ke peringkat akhir menerusi jaringan yang dilakukannya ketika aksi bola berjaya dirampas. Perak dengan gerakan di sebelah kanan menerusi Haris Rosli, penjaring gol tunggal perlawanan. Haris terlepas, tawanan diteruskan, tidak sempatkan percuma. Amirul, ini dia Haris dalam kawasan penalti. Shielding yang baik daripada pemain pertahanan wilayah persekutuan itu, Hermi Hariri. Tak lepas kawalan daripada Azim. Hafiz Zalani menyekat pergerakan Azim. Lawanan dia diteruskan, hanya lontaran ke dalam diberikan untuk pasukan Perak. Rizwan, pemain berusia 21 tahun. Sulaiman Hussein mengharapkan Safiq mampu untuk menjermakan semua kembali apa yang terbukanya di peringkat separuh akhir. Apapun, kita kini mereka berdepan dengan serangan untuk pasukan Perak. Clearance sepakan penjuru untuk Perak. Muhammad Safwan disekrut oleh Kalamullah. Kini peluang wilayah untuk melakukan serangan, namun begitu agak lambat. Tidak ada bantuan yang diberikan untuk Syafiq Rizwan. Dalam kawasan penalti, peluang untuk pasukan Perak mencari jaringan yang kedua. Sekali lagi, kali ini giliran Aidil Syafiq pula melebarkan penguasaan untuk pasukan Perak. Minit ke-52. Semakin selesa penguasaan Perak dengan sekali lagi kealpaan benteng pertahanan wilayah persekutuan dihukum. Selepas Aidil Syafiq tidak dikawal dalam kawasan penalti, sepakan lerek dilepaskan oleh Aidil ke penjuru kanan pintu gol wilayah persekutuan untuk menewaskan Kalamullah Al-Hafiz. Jadi kedudukan 2-0 untuk Perak. Wilayah persekutuan tugas berat nanti mereka untuk mencari sekurang-kurangnya 2 jaringan daripada Muhammad Safwan. Dan kini bola kaki Azri Zulkifli. Gayah mengatur serangan Nusi Azirun. Azirun untuk Arif, peluang untuk Arif. Cantik pergerakan Arif, tetapi tidak ada sepakan penalti yang diberikan oleh Hasrul Memamer. Agak kecewa Arif Anwar. Dia berjaya memperdayakan barisan pertahanan Perak yang dikawal oleh Syazwan dan juga Izani. Arju Faraj tidak banyak diuji di separuh masa yang pertama, tetapi gerakan ini berjaya mengucang-acirkan benteng pertahanan Perak. Ada sedikit sentuhan tetapi lebih jelas di belakang, sambil 5 pemain tengah untuk menyekat gerakan para pemain wilayah persekutuan. Ali Imran sudah pun naik ke atas. Sambil itu Estipan Raj, kalau kita perhatikan dari sudut ini, dia tidak dikawal oleh mana-mana pemain. Lambungan ke far post terlalu kuat pula dari Gusti Izhak. Dia menyedari dia mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu.
Dia pemain wilayah yang membuat penting untuk menanti sepakan sama ada daripada Izzat. Rendah dari Syamim Barudin. Nyata sekali tidak mampu untuk menguji kedudukan Kalamullah Al-Hafiz di pintu gol wilayah persekutuan. Minit ke-80. Sepas yang kedua, kita perhatikan sekali lagi sepakan percuma yang dilakukan oleh Syamim. Cuba untuk memerangkan gantian yang akan melakukan sepakan ini. Kalamullah Al-Hafiz bersiap sedia di pintu gol untuk wilayah. Kali ini pendek daripada Syamim. Kembali semula untuk Syamim. Lambungan ke far post. Bola sudah berkeluar di kawasan permainan. Biarpun ada Syafiq yang dicari. Ini dipintas dengan baik oleh Azri Zulkifli. Wilayah cuba untuk melakukan serangan di penghujung separuh masa yang kedua. Percubaan terus dari Estipan Raj. Hampir-hampir merangkap Ayub Baraj. Tambahan masa 2 minit yang diberikan oleh Muhammad Hasrul Muhammad Amir. Kita perhatikan percubaan daripada Tipan Raj. Sedikit sahaja untuk Sukma 2016. Syafiq Rizwan. Tak lepas. Menjadi rapat di situ oleh Muazzim. Ini ada tindak balas daripada Syafiq Rizwan di penghujung perlawanan. Dia dilayangkan kad merah. Reaksi kecewa sebenarnya yang ditunjukkan oleh Syafiq Rizwan. Kita perhatikan di sini insiden yang melibatkan di sukan wilayah dari Karel untuk Syafiq. Jaya dirampas di situ. Karel Anwar perlahankan retak permainan. Satu lagi sepakan percuma. Namun begitu ada reaksi pula daripada Karim Anwar. Dia perlu lebih tenang kerana kini sudah pun menghampiri penghujung aksi dan hanya menantikan detik terbaik. Tiupan whistle daripada Muhammad Hasrul Muhammad Amir. Antara Karel dan juga Espan Raj. Sepakan percuma untuk pasukan Perak. Pastinya mereka tidak mahu tergesa-gesa untuk melakukan sepakan ini. Terus berada di penjuru. Sekali lagi, satu lagi insiden. Faizwadur Rahim pula yang terlibat. Dah, itu yang kita tidak mahu. Itu yang kita tidak mahu. Sambil kita menantikan tiupan whistle terakhir, saya kira ia sudah pun dibunyikan oleh Muhammad Hasrul Muhammad Amir. Sambil kita saksikan ada tindakan keras yang dilakukan. Dan kegembiraan kini menjadi milik pasukan Perak dengan mereka merangkul pingat emas, mempertahankan dan juga mengulangi pencapaian 2 tahun lalu di Sukan Malaysia Perlis 2014. Kini 2016, kalungan pingat emas sekali lagi menjadi milik mereka dalam acara bola sepak menerusi 2 jaringan yang terhasil di babak pertama dan juga 1 jaringan di babak yang kedua. Haris Roslan minit ke-19 untuk Perak di depan dan Adi Syafiq minit ke-52 bagi memberikan kegembiraan kebuat Abu Bakar Azim yang kecewa pada tahun 2012 tetapi tidak lagi untuk 2016. Dengan pengesahannya, Perak memenangi pingat emas untuk sukan bola sepak. Sambil kita perhatikan jaringan yang pertama minit ke-19, Rusi Haris Roslan di separuh masa yang pertama berpunca daripada sepakan percuma yang dilakukan oleh Muhammad Syazwan. Dan kemudiannya satu tandukan disudahkan di situ oleh Haris Roslan. Manusia tolakan mudah pada ketika pintu gol yang sudah pun terbuka. Dan kemudiannya di babak yang kedua,
Giliran Adi Syafiq pula menggadakan kelebihan untuk pasukan Perak. Di sinilah percubaan Adi Syafiq. Sepakan leret yang dilepaskan menewaskan Kalamullah Al-Hafiz buat kali yang kedua pada minit ke-52 dengan pingat emas untuk pasukan Perak bagi acara bola sepak. Sementara Wilayah Persekutuan pulang dengan pingat Perak dan Sabah dengan pingat gangsa. Keputusan mutamat di Stadium Negeri di Sarawak ini, Wilayah Persekutuan 0, Perak 2. Defisit 2 gol memihak kepada pasukan Perak dan sah muktamad Perak berjaya meraih ibu segala pingat untuk bola sepak. Jadi ternyata buat kontinjen Perak, ia mengembirakan dengan emas ke-12 akhirnya buat edisi ke-18 ini.